Keluarga negeri sedia memberi kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat dakwaan seorang ahli eksekutif negeri yang dikatakan terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Ketua Menteri Adi Zahari berkata pihaknya menganggap SPRM berhak melaksanakan tugas mereka untuk melakukan siasatan terhadap mana-mana laporan yang dibuat tanpa mengira kedudukan atau pegangan politik individu berkenaan. Katanya isu integriti adalah asas utama yang diberi perhatian oleh kerajaan negeri, malah sering diberikan penekanan setiap kali mengadakan pertemuan dengan penjawat awam di negeri ini. Siasatan ataupun pertemuan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah macam saya sebut di dalam sidang DUN itu bukanlah sesuatu yang pelik di pinggir kerajaan negeri. Macam kita, saya sudah saya rasa 3 atau 4 kali bertemu dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini sama ada secara formal ataupun tidak formal. Sebab format kita dalam Kerajaan Pakatan Harapan ini sama ada sebab kerja pencegahan rasuah itu adalah mereka harus menyiasat dalam apa juga keadaan di peringkat sama ada di peringkat kerajaan negeri, di peringkat agensi-agensi kerajaan negeri. Jadi saya rasa sama ada rumus atau tidak rumus itu, isunya adalah tanggungjawab pencegahan rasuah itu mesti berlaku di mana-mana agensi di peringkat negeri. Jadi saya rasa mungkin boleh tanya pencegahan rasuah di peringkat negeri. Kita memang sentiasa akan berikan kerjasama. Beliau kata demikian kepada media selepas merasmikan program pemimpin bersama rakyat Anjuran Jabatan Kebajikan Orang Asli Jakua Negeri Sembilan dan Melaka di Hotel Avilion Legacy. Katanya isu berkenaan tidak akan memberi kesan terhadap kerajaan negeri, malah beliau mengalung-alungkan SPRM untuk menyiasat perkara itu kerana ia adalah tugas mereka. Terdahulu terdapat dakwaan mengenai seorang eksekutif kerajaan negeri yang kini disiasat oleh SPRM berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa membabitkan nilai sebanyak kira-kira RM2.6 juta. SPRM dipercayai telah menjalankan siasatan termasuk memeriksa pejabat pemimpin terbabit. Namun setakat ini belum ada pengesahan dibuat oleh ibu pejabat agensi itu.